Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan coba berbagi tutorial bagaimana cara menghemat kuota Google Meet ya, pada saat kegiatan Google Meet di PPG 2021. Nah, langkah pertama tentunya kita buka dulu untuk kegiatan Meet-nya, kemudian enter room. Kita bergabung, kita tunggu sampai bergabung dan tersambung. Nah, langkah pertama adalah kita klik, kemudian di sini banyak yang suka mengubah ataupun mengganti background atau latar. Ini berpengaruh terhadap penggunaan kuota yang kita punya. Kemudian akses internet pun akan menjadi agak lambat ya, ada delay. Kemudian hindarilah ya untuk penggunaan background tadi ya, baik penggunaan background bawaan maupun kita yang mengupload dengan bawaan, mengupload dari komputer. Kalau bisa buat background tampilan belakang kita ini dibuat untuk blur, untuk menghindari penggunaan grafik tinggi dari kamera. Kemudian berikutnya adalah kita setting, yaitu di setelan, untuk video gunakan definisi standar 360p. Kemudian kita juga atur lagi, ini juga sama. Kemudian kita close. Nah, ini akan mengurangi penggunaan kuota yang ada di kuota yang kita punya. Jadi pertama adalah hindari menggunakan background, kemudian kita blur untuk menghindari grafik yang tinggi, kemudian pengaturan video gunakan definisi standar 360p. Jadi resolusinya kita gunakan yang paling rendah. Itu saja tutorial untuk menghemat kuota kegiatan Google Meet di kegiatan PPG 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.